Saya kasih tahu emang gua buta. Gua lihat tadi dia. Gua lihat dia gini-gini nih. Gini. Gua tahu. Skor satu gua karena tadi enggak valid kasih Audi lagi 4. Jadi gua satu, gua maunya valid. Thank you. Asik loh, asik sendiri. Hiliu, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Hai, kita dari cast Pasar Setan. Akan main ayam-ayaman. Kita mau main tebak-tebakan nama gunung. Clue pertama, gunung ini punya mitos uhang pandek atau orang pendek. Pernah meletus tahun 2009, jadi gunung tertinggi di Sumatera. Waduh, gue jujur kata buta, gak tau. Ya, apa? Gunung Krakatau. Bukan dong, Sumatera. Gue jawab dulu aja. Kilimanjaro. Bukan, Indonesia. Gunung Kerinci, Kerinci, Kerinci. Kilimanjaro gimana sih? Ini dijawab sama gue. Kok curang sih? Curang, curang. Eh, curang dihukum. Curang dihukum siapa? Dihukum nih, kita tahu. Nggak dikasih tahu. Oke, kasih tahu emang gue buta. Cluenya, jadi gunung ketiga tertinggi di Pulau Jawa. Banyak pendaki yang pernah melihat makhluk bercahaya atau peri berhadapan dengan Gunung Sindoro. Inisial gunungnya S. Sindari. Ya, silakan Audi. Gunung Semeru. Bukan. Salah. Gak bisa lagi, tadi mau jawab salah. Gunung Setan. Inisialnya S, ujungnya G. Sau. Bukan. Sabang. Bukan. Sabang, mana? Gunung Sabang. Sumbing! Gunung Sumbing! Bener! Dikasih tau. Tiga? Woy, dikasih tau. Semua sih sama. Makanya gua lihat tadi dia. Gua lihat dia gini-gini nih. Gini. Gua tau. Tadi dia. Di belakang kamera gini-gini. Iya, iya. Gua pikir gua buta. Usah bohong. Tinggi kedua di Indonesia. Gunung. Tahan dulu. Diketahui jadi legenda tempat bersemayamnya Dewi Anjani. Berada di Lombok. Gunung Rinjani. Benar. Wow. Tahu gue kasih tahu apa kipar lo. Enggak. Lu tuh anak gunung, anak rumah. Ayam lu kena mulut gua. Pernah gunung yang gak pernah, cuma syuting Pasar Setan doang kan naik gunung. Jauh-jauh puncak. Udah, lanjut next. Lanjut. Oke, okay, lanjut. Lu kena mulut gua. Lu pertama, dipercaya terdapat kerajaan gaib di gunung ini. Terkenal dengan alun-alunnya yang sakral. Berada di Cianjur, Jawa Barat. Gunung Salak. Salah. Gunung gede. Benar. Yeah. Oh gitu gua nol. Ini baru. Fair. Apa? Asal jawab. Gunung apa yang bilang? Apa tadi ya? Gede. Eh tadi gua bilang gunung gede juga. Lu bilang salah. Nah, dia duluan. Dia ada duluan. Clue-nya ada larangan memakai baju warna hijau saat ke gunung ini. Audi. Gunung Niroro Kidul. Ini ya, kan gua dulu yang ini. Bel. Oh begini tuh, kok jawab? Dia parah banget ya, parah banget kan temen gue ini. Tapi bener kan gue Gunung Niroro Kidul? Salah dong. Gak ada. Audi, apa-apa. Gue jawab. Gue kasih lo dah. Yaudah, gue juga jawab. Tuh kan, guys. Tuh kan deh, tadi dia nyontek. Dia itu begini-begini, dia nungguin jawaban dari belakang kamera. Gak apaan sih, ya. Tadi pertanyaan belum kelar, apa-apa. Terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dua apa nih? Clue ketiga sangat terkenal dengan mitos pasar setan. Oh. Salah. Salah. Lau benar. Tuh kan? Oh. Gue baik kan? Gue nggak dikasih tahu ya. Lu tadi sebelum juga nggak. Lu tau dari skrip kan? Enggak, sumpah gue tahu. Makanya sebelum syuting ini, lo tuh harus cari tahu. Enggak. Nah, lo
kasih materi promo, baca! Oke, ya, gini, berarti bener kan dari skrip? Lah enggak, dari info. Apaan info Jakarta? Clue pertama, menurut ramalan kerajaan di masa lalu, jika gunung ini meletus bisa membelah Pulau Jawa menjadi dua. Gunung Merapi! Merapi. Semeru, Merapi! Belum. Krakatau, gue. Bukan. Ngaco banget sih lo, Pam. Terdapat mitos sebuah gerbang gaib dan jadi tempat bersemayamnya para dewa terletak di Jawa Tengah. Salah. Semeru. Salah. Kan tadi lu udah jawab Semeru. Ya, siapa tahu dia gak dengar. Pak, mau jawab? Dulu lagi mikir. Oke. Dulu pernah kesana sih, tapi apa ya? Asik. Gunung. Sampit. Selamat. Gue agak ames sih, Di gak kayak gitu sih. Gue sebagai temen lu jangan. Gue gak ngerti sih. Jangan. Euforianya tuh udah gimana gitu. Sampai dia tiba-tiba ngereok di belakang. Tiba-tiba nari. Guys. Oke, clue pertama. Terletak di Jawa Tengah. Jadi habitat flora dan fauna yang dilindungi dan dilestarikan. Terkenal dengan mitos Watu Gubuk. Inisial gunungnya M. Merapi. Salah. Tolong Merbabu. Merbabu. Tolong dipergunakan jangan benar. Akhirnya yaudah deh. Skor 1 gua karena tadi enggak valid kasih Audi lagi 4. Jadi gua 1 gua mau nyek valid. Thank you. Asik lo, asik sendiri. asik sendiri. Oke, jadi yang pemenangnya adalah Audi. Tebak-tebakan nama gunung. Jadi kalau mau tahu yang serem-seremnya di gunung, nonton aja Pasar Setan. Tanggal berapa? 29 Februari 2024. Di mana? Di Bioskop 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.